Jadi hari ini kami di PTBTN datang ke Hulu Langat ni untuk bantu satu keluarga yang ditimpa musibah baru-baru ini. Kita mendengar mengenai kemalangan yang menimpa keluarga ini berlaku beberapa minggu lepas, dua minggu lepas kalau tak salah saya. Dan kita simpati dengan apa yang berlaku. Dan seboleh-bolehnya yang kita cuba usahakan hari ini untuk memastikan masa depan anak-anak dari segi pendidikan terutamanya dapat dibela. Jadi kawan-kawan kita di Hulu Langat ni pun maklumkan bahawa ada satu keluarga yang memerlukan bantuan. Hari ini kita berikan sedikit bantuan untuk akaun SSPN, Skim Simpanan Pendidikan Nasional kita, kepada 6 orang anak-anak yang daripada keluarga ini, dan kita bagi sebanyak RM1,000 setiap seorang dengan harapan kita supaya boleh membantu dalam pendidikan mereka di masa akan datang. Saya rasa ini semangat kecil kita. Of course, dah pasti kita tak dapat nak menghilangkan hakikat bahawa ada cabaran, ada musibah yang menimpa keluarga ini. Tapi sedikit sebanyak kita cuba untuk pastikan bahawa masa depan anak-anak dapat dijaga, dapat dibela pendidikannya, dapat dibiayai. Dan ini semangat kecil kita lah terhadap keluarga di sini. Yang berlakunya ialah sebenarnya arwah dalam perjalanan untuk pergi kerja, sepaham saya. Dan dalam perjalanan pergi kerja, naik motor, nak jadi ceritanya ditimpa kemalangan sehingga menyebabkan kematian. Dan kita pun terbaca dalam media, salah seorang ahli lembaga pengarah kita, lembaga pengurusan kita, memaklumkan kepada semua ahli lembaga pengarah. Jadi kita di PTBTN, pegawai-pegawai kita pun memang sungguh-sungguh untuk cuba membantu. Dan bagi saya, tabungan pendidikan ni adalah satu benda yang amat penting lah untuk memastikan masa depan anak-anak terbela, terutama bila ditimpa musibah. Abang ni pun beritahu tadi dari simpanannya pun dah mulakan sikit sebanyak setakat mana yang boleh. Jadi ini semangat kita lah kepada keluarga. Perasaan saya gembira lah dan terharu kerana dapat bantuan yang sebegini. Cita saya untuk menjadi pemain bersukan lah. Bersukan? Apa sukan tu yang sukan saya berminat bermain hoki. Saya berterima kasihlah kerana memberi bantuan kepada kami. Bantuan ni sangat memberi kesan yang besar kepada saya. Supaya saya dapat mencapai cita saya. Saya nak jadi cikgu.